Terkadang kita ini banyak mengeluh karena kita kurang bersyukur, jamaah. Ujian di rahim kita soroti, kita pikirkan fokus di situ aja. Akhirnya kita mengeluh. Akhirnya kita merasa mendapatkan musibah yang besar, padahal nikmat Allah yang lainnya jauh lebih besar. Coba kalau kita tanya ibu-ibu yang hadir di sini, barakallahu fikum, kalau ditanya lebih mending ujian itu di rahim atau di jantung? Hah? Mendingan rahimnya bermasalah atau jantungnya bermasalah? Mending gak dua-duanya? Iya, kalau boleh milih sih mending gak dua-duanya. Tetapi andai dikasih pilihan, ini ada ujian yang berpahala, yang berbuah surga. Mau pilih di rahim atau di jantung? Pasti kebanyakan wanita yang berakal memilih, gak apa-apalah, di rahim saja ujiannya. Kenapa? Karena ketika jantung masih ada, rahim diuji, dia masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa mengejar surga dengan berbagai macam cara dan jalannya. Tetapi kalau ujiannya di jantung, jantungnya diambil, jantungnya hilang, ya sudah. Wassalam. Selesai. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, terkadang kita lupa mensyukuri nikmat yang lebih banyak. Kita lupa sadar bahwa ternyata ujian yang Allah hadapkan kepada kita itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan untuk teman-teman, Ana Uki mau ngajak kalian semua untuk ikut dalam membantu dalam wakaf untuk pesantren serta masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kalian semua sampai di akhirat. Ana mengundang buat yang ingin menyumbang, langsung aja. Gak usah banyak mikir, insya Allah banyak manfaatnya buat kalian semua, insya Allah ya. Yeah. Untuk di Kecamatan Ciwidey, ya bersama Majelis Madis. Tapi itu mungkin ajakan dari kita. Jazakumullah khairan. Semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.